kali ini. Oke, kita buat tutorial dulu ya. Ikutin itu terus. Hello, 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 hello. Welcome back to Mr. Bahil Bonito. Jangan lupa like dan subscribe. Halo, apa kabar kalian semua? Nah, untuk edisi kali ini gue mau buat satu tutorial cara mengupload video produk di Tokopedia ya. Nah, selanjutnya pertama-tama kita masuk ke Tokopedia Seller. Buat kalian yang belum download, bisa download terlebih dahulu. Nah, di sini ada 5 ya. 5 tampilan. Di sana ada home, produk, terus juga ada chat, ada penjualan, dan ada lainnya. Oke, nah pertama-tama kita pilih produk terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik barang yang mau ditambahkan videonya ya guys. Oke, kita cari dulu. Nah, kita pilih salah satu videonya. Oke, kita klik video iklannya ya. Nah, ini ada harga, di sini ada stok. Nah, kita pilih produknya, nama produk. Nah, di situ akan muncul deskripsi ya. Nah, kita lihat deskripsi. Nah, di sini ada masukkan link. Nah, setelah itu karena dia buat mengupload video produk di Tokopedia itu harus memasukkan link dari YouTube. Nah, selanjutnya kita masuk ke YouTube terlebih dahulu. Oke, masih loading ya. Jaringannya agak kurang bagus ini. Nah, oke, selanjutnya kita udah masuk ke YouTube. Setelah itu kita masuk ke channel kita. Nah, di sini ada beberapa video ya di akun YouTube kita. Kita cari video yang sesuai dengan barang yang kita upload. Nah, karena di sini gua upload produknya itu iklannya forklift. Jadi di sini kita cari video forklift. Nah, oke. Ini dia udah ketemu ya. Nah, di sini kita klik videonya. Nah, dia tampilannya seperti ini. Nah, dia videonya seperti ini ya, guys. Nah, setelah itu kita pilih di situ ada bagikan ya. Nah, kita pilih bagikan, kita salin linknya. Oke, bila sudah kita kembali, atau bisa juga tekan tombol home ya biar lebih cepat. Nah, kita masukkan, kita klik lagi produknya, kita masuk ke deskripsi. Selanjutnya kita masukkan linknya ya, kita tempel di situ. Selesai, kita klik selesai. Nah, setelah itu akan muncul video yang produk yang sudah kita upload seperti itu ya guys ya. Nah, selanjutnya kita pilih simpan. Selesai. Nah, video itu sudah terupload ya guys. Nah, selanjutnya bila kalian ingin melihat videonya, bila kalian mau melihat video yang yang kalian upload, kalian pilih lainnya, masuk ke toko kalian, pilih produk yang tadi kalian tambahkan video. Selanjutnya ada di deskripsi produk ya, video yang kalian tadi upload. Jadi usahakan video sama produk itu harus sama barangnya guys, agar customernya tidak bingung.
Kita coba putar ya videonya. Nah, ini ya, sama ya seperti yang kita upload tadi ya guys. Sekedar masukkan juga, kalau kalian masukkan video, videonya yang harus jelas ya untuk barangnya. Oke, mungkin itu saja khusus video kali ini. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat dan juga bisa lebih meningkatkan penjualan kalian di Tokopedia. Oke, mungkin itu saja guys ya. Terima kasih.